Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Imam Syahroni, salah seorang YouTuber pemula dari Malang, Jawa Timur. Baik teman-teman semuanya yang luar biasa, pada kesempatan video kali ini saya mau unboxing dan review produk ya teman-teman, produk yang baru keluar dari Rasa. Ini produk baru saya pegang pertama ini ya teman-teman. Jadi produknya sangat luar biasa, ini sangat berguna bagi para bapak-bapak dan emak-emak yang memang sangat membutuhkannya teman-teman. Oke, sebelum kita mulai saya ucapkan terima kasih dulu buat teman-teman yang baru ketemu channel ini, baru mampir di channel ini, silahkan kasih tombol suka dan share ke semua sosial media yang teman-teman punya. Pastikan juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini yang diupload berikutnya teman-teman. Oke, dan buat teman-teman yang sudah subscribe, sudah mendukung channel ini dari awal sampai hari ini, saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Semoga kebaikan dan keberkahan dan kelimpahan rezeki selalu menghampiri teman-teman semuanya. Oke, amin ya teman-teman. Ini kita mulai ya teman-teman. Ini adalah Jozuk X-Spray Hygiene for Men, tulisannya ya, di judulnya seperti Hygiene for Men seperti ini. Nanti tak foto aja ditaruh di sebelah sini. Ini produk baru keluar dari NASA, saya baru pegang pertama ini. Ini produk baru di tahun 2021 ini, saya pegang hari ini ya teman-teman. Ini rentonya ada tulisannya 7 ml, kemudian perizinannya sudah POM NA dan nomornya di sebelah sini. Sebelah atasnya tulisannya seperti ini ya, sama di sini kosong. Di baliknya di sini sama, ini sini sama ya teman-teman. Kemudian di bagian-bagiannya apa ya, sebelah sini ada tulisannya Jozuk X-Spray Hygiene for Men. Kemudian ini ada ingredients, nanti teman-teman silakan baca sendiri ya sebelah sini. Produk ini diproduksi oleh PT Mulya Tentrem Bersinar Klaten Jawa Tengah, didistribusikan oleh PT Natura Nusantara Yogyakarta Indonesia ya. Ada nomor expiry date, ada kode produksi juga. Dan buat teman-teman yang ingin juga ikut memasarkan produk ini, silakan gabung untuk menjadi mitra-mitranya PT Natura Nusantara. Bagaimana caranya? Silakan klik tautan yang ada di bawah ini, di deskripsi video ini. Nanti kita bisa chat langsung di WA atau di Facebook atau di DM Instagram teman-teman. Nanti saya jelaskan lebih panjang dan lebih lebar lainnya lagi tentang bagaimana caranya untuk menjadi pemasar produk yang luar biasa ini teman-teman ya. Dan produk-produk lain yang ada di PT Natura Nusantara tentunya teman-teman. Karena produknya di NASA nggak cuma satu ini, tapi ada lebih dari 200 item produk teman-teman. Jadi Anda cuma mendaftar satu kali dan sudah punya hak untuk mendistribusikan 200 item produk yang ada di PT NASA. Kemudian ini di bagian sini teman-teman ya, lanjut ini ada barcode-nya juga. Ini barcode dari apa ya, BPOM-nya ya teman-teman. Jadi silat tadi saya sudah scan juga dan ternyata memang bisa. Ini merupakan pembersih berbentuk semprot untuk daerah intim pria ya. Jadi untuk daerah intim pria ya teman-teman, tidak boleh disemprotkan di tempat-tempat yang memang tidak sesuai dengan tulisan ini ya teman-teman. Jozuk dengan bahan dan formula pilihan yang bermanfaat membantu menjaga kesehatan serta kebersihan area organ intim pria. Jadi untuk organ intim pria teman-teman. Cara pemakaiannya yaitu kocok terlebih dahulu, semprot pada bagian intim pria, diamkan selama 10-15 menit, kemudian bilas dengan air bersih. Cara penyimpanan, silakan simpan di tempat kering dan terhindar dari cahaya matahari langsung. Simpan di bawah suhu 30 derajat Celcius, teman-teman. Perhatian khusus pemakaian luar, dan ini tidak boleh diminum ya teman-teman. Oke, kita buka ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini segelan seperti ini, jadi teman-teman kalau beli pastikan juga masih segel seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah dikirim masih sudah tidak segelan, tidak usah diterima saja teman-teman ya. Jadi pastikan kalau dapat produk baru di unboxing biar tahu pembelinya nanti. Oke, seperti ini tampilan di dalamnya teman-teman. Nggak ada kertasnya juga, sosong ya. Sama seperti ini teman-teman. Ini ya, tulisannya sama dengan yang ada di, sudah dibacakan di depan tadi ya. Sama kan. Nah.
Jadi ini disemprot ya, disemprot ya teman-teman seperti ini. Kita coba aja di sini. Dikocok dulu tadi ya, seperti ini. Seperti ini teman-teman. Baunya harum teman-teman, jadi ini juga jadi pengharum rupanya ya. Rasanya agak enak banget gitu ya. Oke, nggak ada rasanya, maksudnya nggak maksudnya baunya ya, aromanya teman-teman, maksudnya rasanya di kulit, rasanya seger gitu teman-teman. Rasanya di kulit, bukan rasanya di lidah ya, tapi rasa di kulit. Jadi ini kan nempel di kulit saya seperti ini, kelihatan ya. Oke, sekian ya teman-teman review yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau teman-teman dapat manfaat, silakan kasih tombol suka dan share ke semua sosial media yang teman-teman punya. Dan juga kalau ada pertanyaan, silakan tulis di komentar teman-teman. Kalau ada kritik dan saran buat channel ini, silakan juga tulis di komentar. Akhirnya, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.